Ya, seorang pemuda diduga anak wakil rakyat diamankan jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar. Pelaku yang juga seorang pengacara diamankan atas kepemilikan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1/4 kilogram lebih. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar mengamankan seorang pemuda berinisial PN karena menyimpan dan menggunakan ganja. PN sendiri diduga anak ketua DPRD. Kasatres Narkoba Polresta Denpasar, AKP Birza Gunawan, dari tangan pelaku petugas mengamankan barang bukti ganja seberat 290 gram atau 1/4 kilogram lebih. Selain PN, terdapat pelaku lain yang juga diamankan petugas. Sejauh ini penyidik terus menyelidiki kemungkinan pelaku tidak hanya sekedar menguasai dan mengkonsumsi ganja, mengingat banyaknya barang bukti yang diamankan. Penangkapan dilaksanakan oleh Polsek Denbar karena Polsek tidak menangani narkoba, jadi dilimpahkan ke Satres Narkoba. Kronologis penangkapannya gimana? Ada laporan dari masyarakat.